Ratu Pencuk Negara Zaidatul Husniah Zulkifli terpaksa melupakan impian buat penampilan kedua Sukan Olimpik selepas menjalani pembedahan anterior cruciate ligament ACL. Pemenang pingat perak Sukan SEA 2017 ini terpaksa berehat sekurang-kurangnya 6 bulan sekaligus menyerahkan tugas kepada dua rakan seperjuangan. Hanya keajaiban dapat bantu Zaidatul melepasi had kelayakan 100 meter Olimpik Tokyo 11.15 saat. Catatan peribadi terbaiknya 11.59 saat dilakukan pada 2017. Namun selepas menjalani pembedahan ACL, peluang dilihat tipis. Peluang tu mungkinlah memang tipis lah untuk adik pergi, tapi ikut pada sempat, insyaAllah adik akan try untuk dapatkan wild card pula untuk pergi. Had kelayakan Olimpik untuk olahraga akan bermula 1 Disember depan. Tanpa Zaidatul, rakan seperjuangan perlu bekerja keras untuk memastikan Malaysia terus mempunyai wakil dalam acara pecut Olimpik buat kali kedua berturut-turut. The best choice untuk pengganti untuk Zaidatul Husniah adalah Azri Nabila. Kita masih ada lagi atlet yang lain-lain, Siti Fatimah. Tapi kita sekarang ni kita tengok yang pernah training partner dengan Zaidatul Husniah adalah Azri Nabila. Ketiadaan Zaidatul Husniah pada tahun hadapan sukar bagi saya sebab dia seorang pesaing yang bagus. Pada tahun hadapan juga ada Sukan SEA dan Sukan Track Asia. Saya harap saya dapat pertahankan medal untuk pada tahun hadapan, insyaAllah.